HPI angkatan 2018. 16 coy. Ya, untuk calon mahasiswa Yayan Palu yang baru masuk. Ya, khususnya jurusan KPI. Ya, jurusan KPI ini sudah menyediakan fasilitas ya, berupa radio, studio, WiFi. Jadi jurusan KPI ini memang jurusan yang sangat khusus dan jurusan yang sangat mahal. Betul sekali. Ya, karena jurusan KPI ini cuman di kampus, semua jurusan cuman KPI yang punya kamera. Kamera, punya radio, punya studio. Buat film, Buat film angkatan KPI 2019 kan. Karena skenario sudah selesai juga. Jadi untuk kameramen tidak usah takut. Ada senior yang bisa membimbing. Ya, di sini semua bisa diajar ya, bisa diajar. Mau jadi editor, reporter, kameramen, editing, semua bisa. Ya, intinya kemauan harus ada. Karena di jurusan KPI ini percuma kita mau belajar. Misalnya percuma kita punya ilmu tapi kemauan untuk lebih tahu lagi tidak ada, tiada guna juga. Karena di sini kita apa ya? Kemauan yang kita cari. Pertama kan kemauan dulu. Untuk belajarnya itu bisa saling belajar. Ya kan di sini sama-sama belajar ya. Ya. Jadi tidak pelit buat mengajar untuk adik-adik angkatan 2019. Ya, mau lihat lebih banyak, mau lihat lebih banyak lagi kreasi-kreasinya anak KPI, buka saja di channel KPI Yayan Palu. Ada juga Instagramnya itu AMJ Komunikasi dan Penyelidikan, AMJ KPI. Kalau di Facebook itu ada AMJ KPI dan Rafada Yayan Palu. Nah, di situ kita perlihatkan semua. Saya kita upload ke media sosial kegiatan-kegiatannya anak KPI, waktu sosialisasi, pokoknya semua kegiatan-kegiatan yang diurus anak KPI itu semua dilemparkan ke sosial media. Di sini kami tidak membicara konga ya. Iya, di sini bukan tendialisme tapi ini nyata, real. Ya, bagi adik-adik yang ingin bergabung bersama kami, silakan datang ke kampus Yayan Palu beralamatkan di Jalan Ponegoro. Ya, siapa sih yang tidak tahu kampus Yayan? Ya, pak video kegiatan dari jurusan KPI. Ya, sehari-hari di dalam radio. Mari kita saksikan. Kembali bersama kami mahasiswa KPI Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, di mana ini kegiatan kami sehari di sini Mas Ud, di mana